Welcome to Analisis Channel, dan kali ini yang ditunggu-tunggu di segmen Kopi Panas Kongko Pagi barengan sama Pak Haji dan Mama Analisa. Apa kabar semuanya? Sehat ya, semoga sehat jiwa. Sehat jasmani rohani. Iya, raga, apapun, dan sehat finansial juga, kantongnya aman. Itu paling penting ya. Paling penting. Itu karena kayak sehat finansial itu efeknya pasti sehat jasmani, sehat rohani. Benar juga ya. Iya. Walaupun bukan satu-satunya. Oke. Nah, ini nih kayaknya aku pengen berdasarkan banyak permintaan tuh kayaknya teman-teman ini banyak yang lagi, "Mbak, bahas dong tentang sinetron yang lagi hits itu." Lalu kemudian aku mencari tahu sinetron apaan sih yang lagi hits. Dan ternyata, tau gak sih mas, aku barusan dapet data kalau sinetron ini itu meraih rekor sehari 54%. Berarti setengah orang di Indonesia lagi nonton sinetron ini di tengah situasi pandemi sekarang. Berarti 54% banyak juga ya? Iya, dan ini tuh bikin ibu-ibu marah. Oh, mungkin kalau mati lampu. 49% ibu-ibu itu kayaknya. Dan ini tuh bikin ibu-ibu marah kalau mati lampu atau tayangannya diganti. Aku sih nggak nonton. Ya. Cuma aku pengen ngobrol tentang fenomena ini karena sebenarnya ini relate, katanya sih relate sama kehidupan sehari-hari gitu loh mas. Terus terang sih aku belum pernah nonton. Jadi harus ceritain dulu. Nih. Nah ini nih sinetron Ikatan Cinta. Kemarin sempat aku coba lihat. Ini tuh mirip-mirip sama kayak drama-drama Korea yang bikin aku juga menjadi salah satu penontonnya di tengah pandemi ini karena bingung mau ngapain, nonton apa. Tapi kalau ini sih aku nggak nonton. Drama Koreanya apa judulnya? Nah ini dia nih, mirip-mirip sama percintaan-percintaan. Aku nggak tahu yang nonton yang nonton Ikatan Cinta boleh lo kasih komen di bawah. Itu mirip sama sinetron drakor apa sih gitu. Oh, gitu. Jadi soalnya ini, kamu kalau nonton juga nggak inget-inget judulnya ya? Nih, aku udah punya ya? Reviewnya, punya risetnya gitu. Nih. Jadi ceritanya si Al sama Andin ini tuh menikah karena awalnya tuh ada rasa dendam. Oke. Okay. Jadi mereka itu mencintai karena dendam. Nah, Al ini ngira kalau si Andin itu adalah pembunuh dari adiknya. Dan akhirnya terus? Si Al ini jatuh cinta sama Andin karena ketulusan hati Andin. Nah, dalam proses ini ternyata bukan Andin yang bunuh adiknya, gitu katanya. Jadi intinya sekarang sinetron ini tuh posisinya Al sama Andin tuh saling mencintai. Nah, ngomong-ngomong soal cinta karena dendam, gimana pandangan kamu cinta karena dendam? Karena dendam, mungkin nggak sih kayak gitu? Tapi sebelum kita ngomongin ini deh, aku tuh penasaran fenomena kenapa orang nonton sinetron ini. Karena ceritanya bagus atau karena pemerannya disenengin, disukain sama penontonnya, gak ngerti juga kan. Dan karena kayak satu lagi sih, pandemi ini kan orang lagi, apalagi PPKM lagi ya, kan, jadi gak ada aktivitas. Iya, sampai kemarin aku dengar ponakan kita juga ngomong, ini bapak sama ibu gak pernah nonton sinetron, tiba-tiba nonton ini gitu. Jadi banyak orang yang tadinya gak nonton sinetron tuh jadi nonton sinetron ini gitu. Ya walaupun kita juga akhirnya gak nonton juga sih. Belum nonton juga. Nah tapi kalau ngomongin soal kebiasaan nonton, kalau menurut kamu sendiri mas, bapak-bapak tuh bakalan nonton sinetron gak sih? Karena banyak loh yang nonton ini. Mungkin ada ya, tapi kalau aku enggak gitu. Coba kita menganalisa. Kenapa bapak-bapak ya yang benar itu. Kenapa bapak-bapak nonton sinetron Ikatan Cinta ini sampai ikutan marah kalau ada ibu-ibu yang membela si lakon yang dia salah satu pelakunya tokohnya gitu. Kenapa ya? Sampai kayak gitu? Kan kebanyakan cowok itu mainnya rasio, logika. Ya. Kok sampai ke bawah perasaan tuh kenapa sih ada ya cowok kayak gitu? Tapi memang salah satu ciri film yang bagus, bahkan kadang musik setauku ya, itu salah satu film yang bagus yang berhasil itu yang bisa membawa apa ya, rasa dalam sinetron itu ke kehidupan nyata. Jadi seolah-olah kebawa perasaan itu beneran sih. Karena kayak kita agak belok dikit nih, kalau aku kan cowok ya. Dulu tuh kadang kebawa rasa kalau nonton sequelnya itu, Fast and Furious misalnya. Ketika ada sosok yang meninggal tuh kan kayak sedihnya kebawa. Ya walaupun cuma bentar. Walaupun cuma bentar. Tapi itu artinya kan filmnya, si sutradara ini bikin film berhasil banget nih. Membawa cerita itu larut dalam perasaan yang dibawa dalam cerita film itu. Yep. Jadi kalau bisa sampai membawa seseorang itu ke bawah perasaan, sinetron ini berhasil. Makanya dia dapat genre yang cukup tinggi gitu, sebagai genre yang digemari, ratingnya gitu, rekor nih. Terus kalau
dulu mungkin tersanjung gitu ya. Nah, itu kan ikut Lulu Tobing. Hai Mbak Lulu. Beda generasi. Beda ya generasi kayaknya ya. Nah, ngomong soal itu tuh kan banyak banget ya yang nyinggung sinetron ini. Kenapa kok kayaknya relate banget sama kehidupan pernikahan. Terus kisah ini juga banyak ngomongin soal di luar dari sinetron nih Mas. Kayak menurut kamu gimana sih? Boleh gak sih kita itu menikahi seseorang bukan karena cinta, tapi karena sebuah kondisi dendam, trauma, marah. Karena aku belum lama tuh punya klien yang dia itu mencintai seseorang tanpa perasaan cinta. Tapi sebenarnya ketika dia ngobrol sama psikolog, dia baru sadar cintanya dia itu adalah karena trauma di masa kecil dia gitu. Jadi itu kalau menurut psikologi, selama ini dia punya marah di repress, terus dia displace kepada... Ini nanya dijawab sendiri ya? Iya, ini analisisku gitu. Oh gitu. Nah, aku pengen nanya ke kamu. Menurut kamu gimana sih? Boleh nggak kita tuh menikah seseorang bukan karena cinta, tapi karena marah? Kalau menurutku sih enggak ya. Itu hanya terjadi di sinetron? Iya, mungkin aja di dunia nyata. Cuma, kalau kamu tanya ke aku kan pendapat pribadi ya. Kayaknya... bisa. Cuma nggak akan sebaik yang... memang dari awal memang cinta. Kayaknya gini. Yang dari awal cinta aja belum bisa hilang. Jadi kalau aku tuh lebih banyak pakai rasionalitas ya. Orang yang dari awal pakai cinta aja belum tentu rumah tangganya tuh berhasil awet. Apalagi yang awalnya itu nggak jelas nih perasaannya. Tapi ya belum tentu. Tapi kalau aku kan pakai kayak apa ya, kayak perhitungan lah. Yang startnya aja udah 80 misalnya, kalau kita pakai skor angka ya, startnya udah 60 nih, sama yang startnya 0. Iya. Kita mau mencapai 100 tuh kan lebih deket yang dari 60. Kalau walaupun belum tentu yang 60 tuh bisa nyampe 100. Iya, kayak kalau misalnya nih ya, kita lagi ngalamin masalah yang cukup berat gitu. Yes. Masalah yang cukup berat, terus kayak harus sampai ada yang memutuskan untuk kayaknya kita pisah aja deh gitu. Ya. Nah, divorce ya. Iya, atau perceraian itu akan terjadi dari pernikahan yang berawal cinta. Aku cuma berpikir yang gak awalnya cinta. Soalnya gini nih, masalah dalam pernikahan akan selalu banyak gitu. Ya, banyak akan banget. Selalu banyak banget. Tapi yang membuat kita itu sekarang bisa bertahan itu ya cinta itu. Cinta dan satu cinta pasti. Kalau menurutku ada beberapa faktor nih. Yang kedua itu kayak semacam doktrinasi ya. Itu biasanya kebawa dari lingkungan keluarga. Bahwa semua masalah itu ada jalan keluarnya. Jadi kalau aku itu kayak punya prinsip bahwa sesuatu kayak barang lah. Kita memperlakukan hubungan kita itu kayak barang. Kalau sesuatu rusak, itu diperbaikin. Bukan dibuang, kita ganti baru. Nah, cinta itu sebagai salah satu tools untuk memperbaiki dalam perjalanannya. Betul. Dan itu kan, satu bahwa kita punya prinsip masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Masalah itu harus diselesaikan. Yang kedua, bahwa gak ada yang sempurna. Manusia itu kan gak ada yang sempurna. Kita pasti kalau ada masalah berpikir bahwa, ah ninggalin, udah kita divorce. Itu pasti ada walaupun unsurnya kecil ya. Iya. Ini ada orang yang lebih baik nih dari pasanganku. Kalau karena dendam tadi Mas, maksudnya gini nih, ketika nikah itu kan hakikatnya pengennya ibadah dong, untuk niat positif. Tapi kalau didasari oleh dendam dulu gitu, kalau di sinetron ini kan akhirnya beneran jatuh cinta. Kalau dalam kehidupan nyata, apa yang akhirnya bisa, boleh gak sih kayak gitu gitu? Ini pendapat pribadi kan? Iya. Kalau aku enggak. Gak boleh ya? Gak boleh lah. Karena niat untuk ibadah itu dikotori dengan satu dendam. Kebetulan aku tipikal orang hukum tuh kan gitu kan, skeptis. Enggak, belum tentu sakit sih. Iya, skeptis lebih skeptis. Lebih kayak preparing for the worst case-nya itu sangat tinggi gitu. Suamiku tuh tipe yang kayak gitu, kalau aku agak naif. Skeptis yang awalnya udah bagus aja belum tentu berakhir bagus, apalagi awalnya nggak bagus. Iya. Itu aja sih. Sederhananya aku rumusnya setuju, gitu. Aku setuju soal itu. Karena banyak akhirnya pasangan yang memutuskan untuk berpisah di tengah jalan gitu ya. Itu memang mengubah banyak rasa. Yang tadinya cinta pun bisa jadi dendam banget setelah mereka berpisah, cerai. Apalagi yang berawal dari dendam. Ketika pisah tuh pasti akan amarah semua gitu. Dan pesan moralnya salah satunya kan hidup ini nggak seindah sinetron.
That's betul banget. Iya kan? Jadi, nanti takutnya film-film kayak gini menginspirasi. Nah, aku juga sekaligus nyata. Di konten ini sebenarnya ini ya teman-teman. Oke, boleh lah ya kita. Aku nggak mau judging sinetron ini bagus apa enggak, karena sebenarnya banyak tayangan yang sama efeknya gitu. Stimulus itu sangat netral. Sinetron ini juga sangat netral. Kalau akhirnya rating rekor tertinggi itu juga menurut aku nggak bisa disalahin sinetronnya juga. Tapi tanggung jawab sebagai pelaku industri itu adalah bagaimana. Ada poin edukasi juga. Nah ini bukan cuma tugas satu pihak. Salah satunya konten creator yang kita sekarang lakukan. Kita pengen bikin konten untuk mengedukasi bahwa ini loh gak semua seindah di sinetron. Betul banget. Jadi jangan sampai larut di dalam cerita itu. Dan kalau kita mikirin siapa yang harus tanggung jawab terhadap tayangan TV itu, itu terlalu kompleks. Gak selesai-selesai. Jadi gitu. Lebih baik kita memulai dari diri kita sendiri. Yep. Kita memfilter kita sendiri tuh sebaiknya nonton tayangan kayak apa, konten-konten kayak apa yang harus kita ini kita termasuk soal anak-anak ya. Ini banyak yang akhirnya karena orang tua yang nonton sinetron itu anaknya tuh ikut nonton gitu. Yang aku nggak habis pikir gitu ya, dengar cerita Maudy Ayunda ibunya nggak pernah kasih sinetron TV dan lain sebagainya, anaknya dijadikan pengen dong gitu. Ya, tapi ini anu dulu loh, kita nggak spesifik ngomongin bahwa sinetron Ikatan Cinta ini nggak bagus. Bukan, bukan itu. Kita secara ngomongin umum ya, tontonan tayangan. Apapun lah. Bener banget. Intinya gini nih, kalau aku lihat ya kita punya anak nih, kita nanti akan bahas di segmen yang lain ya tentang pengasuhan. Tapi ini spesial untuk si sinetron ini sendiri. Ya. Kenapa sinetron itu dibuat? Itu pasti ada unsur bisnis, pasti ada. Pasti ada. Hiburan pasti jelas pasti. Gitu. Cuma hiburan untuk usia berapa ini yang bertugas untuk bertanggung jawab adalah orang tua dari setiap anak gitu. Jadi dan kalau untuk diri kita sendiri ya kita sendiri yang kita harus sendiri, tanggung jawab terhadap diri gitu. Sendiri. Nah gitu. Karena aku belajar psikologi, aku belajar bahwa anak di bawah usia 12 tahun itu dia tuh masih dalam fase operasional konkret mas. Jadi dia belum bisa membedakan antara realita dengan imajinasi. Okay. Dia mengadopsi apa yang dia tonton tuh sebagai sebuah kenyataan. Kan gawat gitu. Jadi kenapa sinetron itu tidak baik untuk anak di bawah usia 12 tahun? Salah satunya adalah dari aspek perkembangan kognitifnya belum siap untuk menerima stimulus seperti itu. Tapi mungkin ada loh ya buat beberapa orang sinetron ini kita taruh kata, kita baru ngomongin sinetron Ikatan Cinta nih. Mungkin itu ada yang bawa dampak positif. Ada juga, kan stimulus mungkin, netral. Iya, makanya. Mungkin jadi anaknya jadi dia baru, belajar, enggak, bukan ibadah. Buat anak lah. Jadi dia orangnya tadinya lagi down banget nih. Jadi dapat motivasi. Nonton itu dapat motivasi, silakan. Terus jadi dapat inspirasi, itu gak masalah gitu. Karena lagi-lagi ya, itu stimulus netral tergantung bagaimana kita meresponnya. Tinggal kita nilai kan segala sesuatu tuh, mau film mau apapun, kalau itu mendatangkan lebih banyak manfaat artinya itu bagus buat kita. Nah ngomong-ngomong soal tayangan untuk anak, kita bakalan bahas ini nih. Terus nanti di episode berikutnya ini salah satu yang sering banget ditanyain, pengasuhan buat anak kita kok bisa sih ngomongnya selancar itu bahasa Inggrisnya gitu. Yang jelas gak mungkin nonton sinetron ya, karena sinetron bahasa Indonesia. Nah mungkin kita kasih tontonannya sinetron luar nanti. Iya benar-benar. Mau belajar bahasa apa kasih sinetron, enggak juga kali gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu sih yang bisa kita bahas di episode kali ini. Kesimpulannya sebenarnya Ikatan Cinta ini merupakan sinetron yang perlu kita apresiasi karena bisa fenomenal banget semua orang nonton itu gitu ya. Cuma di episode Kopi Panas ini aku pengen mengambil dari sudut pandang psikologi bahwa ya semua itu ada resiko dan tanggung jawabnya. Artinya bukan tugas satu pihak industri itu saja, tapi kita sebagai penikmatnya pun harus memikirkan dampaknya apa untuk yang menontonnya gitu. Terutama untuk anak-anak di bawah usia yang memang belum pas untuk nonton sinetron itu. Kalau dari kamu? Kembali ke itu tadi, aku mungkin bicara lebih ke hal yang sifatnya lebih umum ya. Artinya segala sesuatu patokan ukurannya gampang sih, bagus atau enggak. Kalau itu mendatangkan banyak manfaat, sedikit istilahnya efek negatif, itu bagus buat kamu. Tapi kalau ternyata itu bikin banyak efek negatifnya ya artinya itu nggak bagus. Misalnya nonton sinetron jadi nggak produktif, nonton sinetron jadi mager, nonton sinetron jadi nggak pede. Terus kebawa terlalu larut, kebawa perasaan, marah-marah. Kalau nggak salah
sinetron ini bukan sih yang sampai ada pemerannya dibully di sosmed itu. Oh, ini. Nah, itu mungkin ini salah satu dampak negatif. Dulu ada lagi sih yang sinetron lain juga gitu karena isu yang lain. Cuma aku kayak secara umum aja sih ya bahwa agak penasaran aja sama masyarakat kita gitu, termasuk yang sampai ke bawah perasaan itu tuh rasionalitasnya tuh kok sampai bener-bener hebat banget nih sinetron sampai membuat orang rasionalitasnya tuh jadi hilang gitu, maksudnya mungkin berkurang. Kapan-kapan kita cobain nonton. Coba yuk, habis ini kita tonton. Jam berapa sih ngomong-ngomong pemirsa? Kita beli antena TV dulu. Soalnya di rumah kita sengaja nih gak ada antena TV buat tayangan. Kita tuh semenjak anak udah umur berapa ya? Pokoknya mereka udah ngerti nonton gitu ya. Mereka dari kecil mereka nggak pernah nonton TV. TV ya, artinya tayangan TV nasional. Kecuali kita memang tontonin tayangan emang udah kita pilih kayak movie, emang udah kita seleksi gitu. Nggak tahu sih, memang karena kita nggak nonton, jadi anaknya nggak nonton aja pertimbangannya walaupun itu. Walaupun kita juga nggak disiplin banget sih ngemilin genre film buat anak-anak, cuma kita berusaha semaksimal mungkin kasih tayangan yang terbaik buat mereka. Yes, benar banget. Dan itu nggak bisa kita paksa juga untuk semua orang tua ngikutin cara yang sama. Betul. Tapi sejauh ini kita ngerasa itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, karena nggak bisa 24 jam juga sama mereka. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton, apa yang mereka mengerti itu adalah sesuatu yang memang pas untuk usia mereka. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton Kopi Panas. Kalau kamu suka sama segmen ini, atau mungkin ada tetangga kamu, keluarga kamu yang lagi kebawa emosinya dengan ikatan cinta ini, boleh lo nonton film ini, nonton episode ini. Ambil yang baik-baik. Ambil yang baik. Ya, belum tentu omongan kita 100% benar, tapi ambil yang baik-baik, ambil posisi positifnya. Yeah. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan, gak usah. Pokoknya tinggalin aja. Yes, benar banget. Dan ini gak menunjuk pada satu sinetron itu aja ya, gitu. Dan aku juga salut sama sinetron ini yang bisa membuat rekor semua orang di Indonesia nonton, gitu. Oke, itu aja. Dadah, Assalamualaikum, stay safe. Assalamualaikum. Stay healthy, stay positive.